Dua truk trailer terlibat kecelakaan hingga menghantam pembatas jalan dan membuntu arus lalu lintas di Tol Satelit Perak, KAM 8600B. Terjadi sekitar pukul 12 WIB, Jumat 24 Maret tahun 2023. Informasinya, truk yang terlibat kecelakaan tersebut terdiri dari sebuah truk trailer berkepala kabin warna biru, bermuatan peti kemas warna silver. Kemudian, truk trailer berkepala kabin warna hijau tua tanpa muatan. Akibat kecelakaan tersebut, bodi kedua truk trailer tersebut teronggok dalam posisi bersilangan hingga menutupi ruas jalan selebar 10 meter tersebut. Terpantau juga beberapa dinding pembatasan tengah jalan. Di dekat posisi kedua truk trailer tersebut teronggok tampak ambruk, diduga kuat akibat terkena benturan dari manuver kecelakaan dua kendaraan besar tersebut. Kasat PJR Ditlantas Polda Jatim AKBP Raden Rik Bangun Prakasa mengatakan, insiden kecelakaan melibatkan kedua truk tersebut terjadi di kawasan Satelit, Dukuh Pakis, Kota Surabaya, tepatnya Tol Satelit Perak, KAM 8600B. Tempat kejadian perkara 33 kode kecelakaan di KAM 8600B, unit 204 dan 208. Bergabung tiba di lokasi, ujarnya saat dihubungi Tribun Jatim, KAM, Jumat 24 Maret tahun 2023. Selamat siang, izin dilaporkan dari unit 208 dan unit 204 saat ini melaksanakan atau mendatangi TKP trailer yang melintang di KM 8400. Upaya anggota PJR Jatim 2 beserta derek maupun dari ambulan Jasa Marga berkumpul untuk mempercepat evakuasi. Terima kasih. Anggota juga mempercepat penarikan yang dari arah Perak menuju Waru. Terima kasih dilaporkan dari unit 204 maupun 208. Selamat siang. Selamat siang, mohon izin dilaporkan untuk kilometer 8. Saat ini sudah terevakuasi semua untuk kendaraan yang terlibat kecelakaan. Saat ini untuk personil unit 204 melaksanakan penarikan arus lalin yang mengarah ke Perak. Arus lalin sudah berangsur-angsur mencair. Demikian yang dapat kami laporkan dari lokasi kilometer 8. Selamat siang.